Pemirsa, Bacapres Ganjar Pranowo hari ini menghadiri acara workshop Council of Asian Liberal and Democrats di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta. Dalam acara kali ini, Ganjar bercerita tentang nilai-nilai Pancasila yang selalu diterapkan dalam berbagai program kebijakan. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan memberikan paparan di hadapan delegasi dari 9 negara dalam acara workshop Council of Asian Liberal and Democrats pada hari ini. Ganjar mengatakan ada perbincangan menarik antara generasi muda dalam acara tersebut, yaitu terkait membangun negara masing-masing agar menjadi lebih baik. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berbagi pengalaman perihal Pancasila yang selalu diterapkan dalam berbagai program kebijakan. Sepertinya ada perbincangan yang menarik antar banyak generasi muda di negara-negara ASEAN ini untuk membangun negaranya masing-masing jauh lebih baik. Dan kemudian kita saling sharing pengalaman, dan saya diminta untuk menjelaskan ketika kemudian partai itu meneguhkan dirinya sebagai partai ideologis dan kemudian diwujudkan dalam bentuk jabatan publik, program apa yang ada. Maka kami tadi bercerita nilai-nilai Pancasila ketika kita terapkan dalam berbagai program kebijakan yang